Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Kang Brembo ya, guys. Simak pembahasan ini sampai habis agar kalian paham. Sebelum Kang Brembo bahas tentang suatu video, alangkah baiknya kita semua saling menyapa dan saling mendoakan bagi kalian yang belum subscribe pencet tombol subscribe-nya, dan aktifkan tombol notifikasinya agar tahu update terbaru dari Kang Brembo, guys. Dan jika ada video viral, tak aja TikToknya Kang Brembo ya, guys ya. Oke, langsung aja Kang Brembo bahas, yaitu suatu video yang lagi viral di media sosial dan terutama di Facebook, guys. Yang dimana seorang wanita asal Medan bernama Brilian Diana Brilian Videonya tengah viral lantaran dia mengunggah suatu video yang tidak pantas untuk dia lakukan, guys. Yaitu, dia melempar petasan alias mercon kepada ODGJ orang dalam gangguan jiwa, guys, yang dimana ODGJ itu tengah duduk di depan ruko dengan memakai baju berwarna merah dan dilempar petasan dan reaksinya ya biasa saja namanya juga ODGJ ya guys ya tetapi video yang dia unggah itu banyak menuai kecaman publik ya guys ya yang dimana perilaku itu tidak pantas dilakukan oleh orang yang waras mengganggu orang yang gila guys dan kejadian itu di Medan ya guys ya Oke, okay, hanya sekian saja yang dapat Kang Brembo sampaikan. Apabila kalian menyukai pembahasan ini, jangan lupa like, komen, dan share. Dan untuk videonya sudah disediakan di kolom komentar ya guys. Dan suatu pengingat bahwasannya janganlah kita mengganggu orang yang gila. Kalau kita tidak mau dikatakan orang gila ya guys ya. Bye bye.